Festival Seni Sekolah. Selamat menyaksikan. Baiklah, anak-anak sekalian. Kita harus memutuskan drama kita untuk Festival Seni Sekolah. Anggota komite, Maruo dan Megiwa, ayo kita mulai sekarang juga. Iya, Pak. Seperti yang teman-teman lihat, kelas kita nanti akan mementaskan pertunjukan Kobutorijisan. Kita akan memulai latihan secepatnya ya teman-teman. Jangan lupa, kita serius. Kenapa Kobutorijisan? Apa tidak ada cerita yang lain? Bagaimana dengan Cinderella atau Putri Salju saja? Iya, kita bisa memakai gaun indah. Benar. Teman-teman, semuanya, harap tenang. Jangan berisik. Tenang. Anak-anak, harap tenang semuanya. Memilih Kobutorijisan, itu semua adalah keputusan Bapak setelah Bapak membicarakannya dengan guru-guru yang lain. Jadi itulah alasannya. Sekarang apa ada yang ingin mengajukan diri untuk menjadi pemeran? Kenapa tidak ada yang menjawab saat ditanya seperti ini? Kalau begitu, kita akan menerima saran. Apa ada yang punya saran? Maruo! Kau saja yang menjadi pemerannya. Apa? Aku? Itu mengejutkan. Kau meminta aku menjadi pemeran utama. Tidak ada yang bilang pemeran utama. Tapi kalau tidak ada yang mengajukan diri, kita tidak punya pilihan lain selain memerankannya sendiri. Tidak ada yang mengatakan Megiwa menjadi pemeran. Kalau kau tidak mau, aku tidak memaksanya. Ya sudah. Aku tidak bilang aku tidak mau. Benar, kalau kalian memaksanya, kami akan menjadi bintang drama ini sebagai tugas anggota komite sekolah. Jika melihat mereka berdua, mereka memang cocok. Maruko selalu berkhayal saat tidak punya kegiatan lain. Aku rasa itu memang aneh. Tapi untuk Maruo, dia lebih cocok memerankan kakek tetangga yang punya tonjolan. Karena tariannya itu yang aneh. Sekiguchi, apa kau punya masalah denganku? Katakan, benar kan? Ayo katakan sekarang juga. Sekiguchi, bilang saja kalau kau ingin menjadi pemeran utama. Apa? Aku tidak mau, itu merepotkan. Teman-teman, tenanglah. Apa kalian tahu ada sebuah cara keren untuk mengambil keputusan? Ya, dengan undian. Setelah itu, mereka pun memulai undian. Peluang dapat peran penting sangat kecil. Paling kita dapat sebagai warga desa. Kau benar. Kertasku kosong. Iya kan? Pasti kertasku juga kosong. Ada apa, Maruko? Kau mendapatkan peran kakek tetangga. Apa? Kenapa aku harus mendapat peran kakek tetangga? Sakura mendapat peran kakek tetangga. Berusahalah sebaik mungkin ya. Iya. Baiklah, mari kita latihan dengan baik dan membuat drama kita ini sukses, anak-anak. Iya. Aku pulang. Aku akan terlihat aneh. Itu sebabnya mereka bilang kehidupan itu tidak berguna. Maruko, hei, apa yang kelasmu lakukan untuk festival seni sekolah nanti? Drama. Drama apa? Drama Kobutorijisan. Lalu apa kau mendapatkan peran yang besar? Tidak besar, aku tidak berperan sebagai kakek. Akan sangat lucu jika kau berperan sebagai kakek itu. Dengan benjolan di pipinya. Seram sekali, bukan? Seram. Ya, begitulah. Maruko sangat ingin mengubah topik pembicaraan sehingga dia tidak mendengarkan apa yang kakaknya katakan. Kelas kakak akan memainkan musik nanti. Oh ya? Kakak akan memainkan solo seruling. Bagus sekali.
Pak Guru memilihku. Aku juga akan bermain solo di tengah lagu nanti. Wah, bagus sekali. Nenek sangat bangga. Kita akan menonton penampilan kakak. Iya, kita akan bawa makanan dan menonton seluruh penampilannya. Oh iya, Maruko juga akan bermain dalam drama Kobutari Jisan. Tapi peranku di situ tidak besar. Hanya sebagai warga dua, kalian tidak perlu menontonnya. Maruko akan bicara dalam drama itu. Tentu saja. Jika tidak, itu bukan peran dalam panggung namanya. Maruko benar. Oh iya, ayah dulu juga pernah berperan dalam drama sebagai Benkei. Dalam Ushiwa Kamaru dan Benkei. Wah, luar biasa. Kakek berperan sebagai Kanichi dalam Konjiki Yasha. Apa? Peran apa itu? Seperti ini. Ini terakhir kalinya aku menatap gunung kampung halamanku. Itu kalimat yang terkenal. Wow. Kakek salah. Itu kalimat drama Ipondaichi Dohyo Iri. Bukan. Huh? Itu dari drama Kurama Tengu. Bukan. Itu dari Bitokomon. Atau Tangis Sazen. Maksudmu, jika tidak suka, pergi ke kamar lain saja. Maruko hanya sedang membaca komik saja. Tapi aku sedang membaca komik. Kenapa aku yang harus pergi? Kakak sangat jahat! Para murid yang memiliki peran dalam drama harap tetap di kelas. Baiklah, sampai jumpa, anak-anak. Sampai jumpa, Pak! Maruko, aku akan pulang. Ayo semangat ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Anak-anak lain bisa mengatakan perannya pada keluarganya. Hei, Maruko, kau sudah melihat naskah dramanya? Ya, begitulah. Dia pasti ingin mengejekku karena aku berperan sebagai kakek. Kalimat kita banyak sekali, benar-benar menyebalkan ya. Tapi kau pasti suka karena kau mendapatkan karakter utama. Sungguh menyebalkan, padahal kita tidak ingin menjadi pemeran. Kau bicara seperti ini, tapi di hari festival nanti semua keluargamu akan datang ke sekolah untuk menyaksikannya dan mengatakan kita tidak bisa melewati momen terbesar anak kita di atas panggung. Itu yang keluargamu lakukan. Hei, ada apa? Diam, jangan ganggu aku. Jangan marah kepadaku. Aku juga ingin benjolanku dikeluarkan. Tidak, benjolanku. Sakura, kau tenang saja. Tidak apa-apa jika Sakura membuat kesalahan, tapi bicara lebih keras ya. Iya, jadi aku juga ingin agar benjolanku dikeluarkan. Maruko tidak terlalu berbakat dalam akting, tapi sikap negatifnya membuat penampilannya semakin buruk. Baiklah, sekarang nenek tetangga. Iya. Apa yang kau katakan itu benar sekali, kek. Aku percaya. Selalu ada satu atau dua anak yang sangat serius yang menghilang dalam dunianya sendiri. Aku pasti setuju padamu. Dan membuat orang lain yang mendengarkannya, mereka merasa malu. Ya, sangat mengesankan. Bagus sekali, bagus. Dan anak-anak lain berpikir, aku tidak bisa seperti itu. Letih, kenapa aku harus melakukan ini? Apa kesalahanku sehingga mendapatkan ini? Maruko, kau baru pulang dari latihan drama ya? Kau pasti sangat lelah. Kenapa kau mengikuti-ikut terus? Sesuai dengan sifatmu, kau tidak cocok melakukan sesuatu yang membutuhkan usaha. Apa perkataanku salah? Apa yang sedang kau coba katakan? Maksudku, jujur saja. Kau tidak ingin bermain dalam drama itu kan? Iya kan? Aku benar kan? Diam! Maruo, itu bukan urusanmu! Iya, itu memang bukan urusanku, Maruko. Bersambung ke bagian kedua. Tidak mengerti.
Mengapa Marwah menungguku di jalanan tadi? Maksudku jujur saja. Kau tidak ingin bermain dalam drama itu kan? Aku benar kan? Mungkin Marwah ingin tampil di atas panggung. Itu tidak mungkin. Sebelumnya dia tidak ingin berperan sebagai kakek tetangga. Untuk Marwah, dia lebih cocok memerankan kakek tetangga yang punya benjolan. Segi Guci, apa kau punya masalah denganku? Ayo katakan, itu benar kan? Apa? Marwah? Iya, sepertinya dia ingin memainkan peranku. Benarkah? Apa Maruko akan memberikan peranmu kepadanya? Kau sangat baik. Aku lebih suka tidak mengambil peran itu, Tamae. Kenapa? Itu kan peran terbesar kedua. Tapi perannya... Sungguh aneh melihat anak SD bertingkah seaneh ini. Maruko bertingkah sangat aneh. Aku rasa dia memang ingin memainkan peranmu, Marwah. Marwah? Sungguh, aku bisa mengambil perannya Marwah. Iya, aku pikir lebih baik jika kau yang memerankannya, Marwah. Oh, aku mengerti. Peran itu terlalu besar bagi Marwah. Terlalu penting untuk bisa kau lakukan. Ya, begitulah. Aku mengerti kalau kau ingin aku yang memainkannya. Ya, aku, Marwah Sueo, akan mengambil peran itu. Sampai jumpa! Ternyata dia sangat menginginkan peran itu. Aku tidak sabar melihat festival seni sekolah kita. Ayo! Itu Pak Guru. Apa aku harus masuk? Ruang guru adalah ruang yang cukup menakutkan bagi murid. Jika aku memberitahu Pak Guru, aku memberikan peran kepada Marwah, apa yang akan Pak Guru katakan? Sakura, kau tidak ingin berusaha mengingat kalimatmu atau latihan ya? Tapi kita harus terus berusaha sampai menit terakhir. Mungkin itu yang akan Bapak katakan. Dan nanti, saat reuni kalian, ini akan menjadi kenangan indah. Sakura, kau memerankan kakek tetangga dalam drama ini. Ya, aku akan sangat mengingatnya. Tidak, aku tidak ingin mereka mengingat itu. Pak Guru, tolong aku. Sakura? Pak Guru? Apa kau ingin menemui Bapak? Aku... Ada apa? Sakura bisa mengatakan apapun pada Bapak. Tentang drama kita, Pak. Aku masih tidak bisa mengingat kalimatku. Jadi... Itu bukan masalah. Kita masih punya banyak waktu. Terus berusaha untuk berlatih dan mengingat kalimatmu. Bapak tahu kau pasti akan bisa. Jadi, aku memberikan peran kepada Marwah. Itu yang ingin aku katakan, Pak. Marwah semakin merasa sedih. Marwah! Aku baru akan memberitahu Pak Guru kalau aku akan mengambil peranmu itu, ya kan? Baiklah, ayo kita beritahu Pak Guru bersama-sama. Marwah. Hah? Maaf, tapi aku akan tetap memainkan peranku. Apa? Oh, begitu ya. Itu tidak masalah bagiku, sungguh. Sebenarnya aku tidak ingin melakukannya. Apa dia benar-benar ingin bermain drama? Apa maksudmu? Kemarin entah kenapa dia terus mengikutiku. Dia pasti menginginkan peranku dalam drama itu. Sungguh, Marwah juga mengikutimu. Aku mengerti, Marwah awalnya menginginkan peran Sakiguchi, tapi akhirnya dia harus bicara padaku. Kehidupan memang tidak mudah. Apa? Kalau aku menyanyi dan menari, monster akan mengambil benjolan ini. Benar, tapi penampilanmu harus bagus atau kami akan menghukummu. Pergilah kau pergi jauh dariku.
pergi saja jauh dariku. Aku yakin benjolanku akan hilang. Aku akan pergi dari sini, Ibu. Maksudku, Nenek. Maaf. Sampai jumpa. Sakura, Bapak tahu sangat sulit untuk latihan sendiri, tapi kau harus tetap berusaha. Ah, sekarang aku punya dua benjolan. Ayo. Ah, sekarang aku punya dua benjolan. Ah, sekarang aku punya dua benjolan. Aku sekarang punya dua. Tinggal 3 hari lagi sebelum festival seni sekolah dan Maruko terus berlatih. Dua benjolan. Monster akan menghilangkan benjolanku. Itu tidak mungkin. Hanya menyanyi dan menari. Menyanyi dan menari. Terus. Oh iya. Aku harus menari bersama mereka. Jadi itu saja. Bagus sekali. Baiklah. Tidak. Kenapa aku harus melakukan semua ini? Semoga saja gempa bumi terjadi. Maruko. Kakak, kau di sini dari tadi. Sebelum aku berharap gempa bumi terjadi. Iya, jauh sebelum itu. Untuk warga desa 2, kalimatmu itu cukup aneh, Maruko. Maksudku itu... Akui saja, kau akan memerankan kakek tetangga, kan? Semua orang juga akan tahu di festival nanti. Sepertinya aku akan absen dari sekolah di hari festival dengan alasan sakit perut. Konyol sekali. Kenapa kau tidak menyukainya? Mendapatkan peran kakek tetangga itu sangat bagus. Ini tidak bagus sama sekali. Aku tidak ingin melakukannya. Tapi kakak ingin tahu kenapa kau tidak menyukainya. Karena kakak bilang peran itu seram ya. Itu salah satunya. Akan ada benjolan juga di pipiku. Itu bukan masalah. Tapi kan aku seorang perempuan. Kenapa aku berperan sebagai kakek-kakek? Jadi begitu. Dengar ya, anak-anak lain memerankan pohon, bulan, atau batu yang bahkan bukan manusia. Tapi kau mendapatkan peran sebagai manusia. Itu lebih baik dari mereka. Tapi... Masalahnya bukan jenis perannya, tapi siapa yang dia perankan. Sekarang aku punya dua benjolan. Buruk sekali, buruk sekali. Hei, Maruko. Jika kau kesulitan menghafal kalimatmu, kau ingin kakak membantumu? Apa? Sungguh? Baiklah, katakan kalimat yang sudah kau hafalkan. Iya, baiklah. Hei, kau dengar? Kakek di sebelah rumah kita benjolannya sembuh hanya dengan menari dan bernyanyi. Maksudku, benjolannya hilang. Jangan khawatir tentang hal-hal kecil seperti itu. Hei, aku akan menghilangkan benjolanku seperti kakek tetangga. Selamat makan. Maruko, ayah dengar kau memerankan kakek tua di festival sekolah. Oh ya ampun, kenapa Maruko tidak beritahu kami semua? Benar, kau pasti sangat bangga. Tentu saja, kau akan menari dengan monster agar mereka menghilangkan benjolanmu, kan? Ibu bangga padamu. Ibu akan mengundang teman-teman dan tetangga untuk menyaksikannya nanti. Oh, ide bagus. Kenapa ibu sangat bangga dengan peranku sebagai kakek tua? Iya, aku juga. Aku dengar Maruko bekerja sangat keras untuk perannya. Aku tidak yakin soal itu. Aku khawatir apakah putriku bisa memainkan perannya dengan baik. Berkat dukungan kakaknya, Maruko akhirnya merasa cukup percaya diri untuk memainkan peran. Setelah ini adalah kelasnya Maruko. Apakah dia sudah siap? Iya. Datang saja, kakek. Pergi saja, pergi jauh dariku. Maruko, kau tidak apa-apa? Iya, ini peran besar dan aku gugup. Sakura, selanjutnya giliran. Kau tidak usah mendekatiku. Lebih baik pergi saja dariku. Perutku terasa sakit, bagaimana ini? Sakura, masuk ke panggung setelah monster keluar dari panggung. Iya. Aneh, ada apa dengan Maruko?
kakek tua diperankan oleh anak itu? Oh, itu Maruko. Iya, Maruko. Benjolanku. Hei, ada apa ini? Maruko, cepat gunakan benjolanku. Tangkap. Para penonton terus tertawa saat benjolan itu terus berayun di bawah pohon. Aku sangat malu. Teman-teman, apakah kau punya sahabat pena? Maruko punya sahabat pena di Kanagawa, namanya Tanabe. Jadi, saksikan di episode Chibi Maruko-chan berikutnya. Maruko surat menyurat. Jangan lupa untuk menyaksikannya ya.